Okey, kita tengok hari Yusri Fas PMG juga. Yang ni pun record juga apa? Oh, bimbo cover saja. Oh, yang ni ada Sarus. Okey. Yang ni apa? Yusri Ori ke? Kan? So, kita round-round dulu sebelum abang tu cari kunci Yusri Fas. Ini ada Wish. Tengok lah, ha, di Spotify tengok, di Spotify. Oh, sayang FD tu juga Saru betul eh. Tidak apa, hari tu ada main lah yang masuk yang Saru tu tapi dia nak auto. Dia auto lah. Tapi main record tak? Betul. Kat ni record juga? Record juga. Dia record juga. Oh, seat dia. Seat original. Dia lah. Ambil lah macam ni lah. Oh. Saruf dia dah ni? Haa, ah, ni mana saruf ni. Tak guys, saruf. Dia 3 step lah. 2 step ke 3 step? 3 ya. Dia congit lah? Haa, congit dia tak. Oh, 3 step. Belia. Yang ni enjin apa? Ini lah, yang ni enjin K20. K20 lah? Convert ke main original? Dia mau main K20 dia dulu V18C je dulu kan? Ya aku yang model lama. Harga lama? Dia tu di situ kan 18C kan? Ya di situ. Yang oh, demai macam ni. Dia buat SD lah. Ini dah. SD 2.0 kan? Haa, betul. Jadi yang dia model paling latest lah. Dia ada 3 lampu lah. 3 lampu. Ada yang sebelum ni yang 2004, 2005 tu. Dia lampu 2 yang ada lekok macam tu lah. Ini model tu bila? Ini last model. Last model 2000. Daripada Jepun 2006. 2006. Ini record lah 2012 lah. 2013 lah. Ini berapa harga? Yang ni saya letak. Yang ni dia jenis kok ni dia mahal sikit. Nah, saya letak lah. Saya letak 45. Dua pintu 45. Ha, boleh lah kurang ni kalau yeah. Sebab kereta ni dia tak banyak. Dia kalau kategori sport ni dia mahal sikit. Okey okey okey. Rim dia pergi umur 18. Rim 17 ke lah. 17 ke. Memang 17 lah. 18 ni agak agak teruk sikit nak cara. Sikit lah nak cara dengan dia punya tayar pun ada kan. Kita tengok sikit. Kalau main pagi cantik, main pagi memang balak. Wah, duduk cuci lah hari-hari cuci. Memang cuci tapi main petang dengan. Yang ni dia main terus ke ada owner sebelum ni? Yang ni kira main kami yang Amerikan terus. Ha, kami main kon kami register. Biasa tak tak sini terus ah. Ha, dia sikit kan. Dia original lah. Spoiler. Dia color apa? Biru. Dia color biru. Dia hitam. Dia hitam tapi kalau ada kena dengan merah ni. Dia ada metallic ke kristal? Abang kena cahaya dia nak biru, dia nak kuning sikit. Dia ada dia metallic ke lah. Metallic special lah. Special lah. Tengok. Tapi dua pintu pun dia belakang boleh duduk. Dia tak macam CRZ. CRZ dia kecil sangat. Dia kecil belakang tu. Kepala belakang. Kepala CRZ. Jadi boleh duduk. Tiga orang boleh duduk, tak ada masalah. Tiga orang boleh masuk. Ah, boleh masuk. Okey, ni pecah pula ah. Gaya muda. Dulu orang perempuan saya pakai. Ha. Saya beli dulu pada tahun 2000. Kereta tu saya beli tahun 2015. Pada ni ah. Pada ni ah. Pakai 2 tahun lah. Member bisa beli juga. Oh. Ha tu elok. Ha ni elok lagi kot. Dura yang pakai tu. Lebih kurang lah warna lebih kurang ni. Kurang ni ah. Pelik 3 angka. Saya ambil tu. Saya jual tahun 2017 jual eh. Saya jual 25. Wuih, tinggi tu. Injin sama, injin 20 lah. Yang ni dia ada auto, dia ada manual elektronik. Oh, boleh main manual. Taruh pun boleh fungsi lagi. Yang tu, stream tu. Stream tu. Jadi, yang ni bukan Nikon kot. Yang ni dalam. Yang ni Nikon tak? Nikon juga. Kalau Malaysia punya, yang 2.0. Kalau dalam hitam. Oh. Kalau dalam dalam ada krim. Ni pun ada stream guys. Okey stream. Okey.
Sudah terungkai aku punya jawapan lah, ataupun persoalan dengan FD tu. Sekarang kita tengok stream pula. Okay, ini kira record lah, no? Haa, record. Dua orang. Dia RAZ. Bukan, kalau Malaysia panggil RAZ tau. RAZ dia 2.0. 2.0? Yang ni, yang Jepun yang 1.8. Tapi dia 1.8 banyak yang colour cream. Tapi so, ni, yang ni main hitam semua. Yang ni banyak dapat sikit. Dua panel semua hitam. Semua hitam, kursi hitam. Oh, kursi hitam tu. Lampu lah semua. Oh, lampu biru lah. Kat tengah tu pun biru juga. Tapi malam nampak beli lah. Tempat tak ayak tu. Oh, ada keluar lampu biru lah. Saya tak buka lampu tu. Cuma kena gelap sikit pun. Gelap sikit pun nampak. Ada lah, cantik lah pun dalam. Dalam elok. Touchscreen ada, juga kamera macam biasa. Engine ni sama juga. Macam engine. Apa tu? FD. R8 ni. Sebab engine ni dia tak ada kacau mana. Lagi pun banyak ada senang dapat. Maintenance tak perlu. Lepat lah. Lepat lah. Lepas tu dia model ni dia ada eco, tapi kita kena jalan lah. Bila jalan dia akan menyala eco punya apa tu mode, automatic. Oh, jaga seat minyak lagi tu. Ya, itu main stream ni ada lagi. So, tak ada lagi. Lepas tu, Odyssey je lah. Apa yang masa ni main tu? SD. Ada lah kan? Biji dia. Tu yang ni tak ada lagi kot. Hai, tak ada lagi. Tak ada lagi. Prelude pun tak ada lagi. Prelude tak ada lagi. Yang ni model ni dia main lampu ni. Oh, dia main signal ring ke? Signal ring. Cantik ke? Lepas tu, ada polem. Oh, ada polem. Ha, ni JDM lah kalau polem kuning ni. Ya, ya. Tengah dia tak ada. Honda ni. Ya. Saya pun pakai FD ke? Ya. Saya pun pakai FD ke? Ada FD? Saya mungkin lah. Mungkin? Mungkin konsep M. Saya original lah. Hari ni saya tak bawa. Tak bawa? Kemarin bawa. Dia konsep M tu saya tahu. Dia tak banyak keluar. Tak banyak biji keluar. Saya salah seorang yang beli. Okey. Dia tahun... Dia keluar tahun 2010. Saya kira orang nombor satu dalam Pulau Pinang. Sebab dia keluar. Berapa biji kan? Dia tak banyak. Saya masa launching unit tu, terus saya ambil. Ambil mana? Motor dia apa? Saya ambil dekat Formula Venture. Dekat bagan lah. Masa sampai tu, dia telefon saya. Dia letak kat belakang, dia letak kat dalam ni. Saya main tengok, kalau saya tak mau pun letak dalam. Kalau tak silap saya baru 25 biji dulu. Dekat sini M. Jadi M lah. Saya boleh tunjuk kat abang masa saya yang beli. Dia bagi yang launching unit tu. FD 2000 saya beli 2011 lah. Bisa saya beli SL. SL lah. Oh, SL. Last model tu. Tu last model lah. 2011 tu kira lah. 2012 dah habis lah. Saya beli bulan 12. 2010. 2010 bulan 12. Pelik PJ. PJX. PJX. Nanti saya PKG. Last saya pernah recommend kawan saya beli. Last lah tu. PKP. PKP dah 2012 lah. Tapi stock 2011. Dah ada simpan. Dia register 2012. Yang saya tahu 2012 ni, mereka tak mau FB. FB semua saya cari dekat FB. Saya FB tak ada FB? Saya cari sampai satu Malaysia. Color apa? Color apa? Color dia ambil warna putih. Ada juga? Ada juga. Saya pun nak order putih tu lambat. Putih. Masa saya nak beli tu, 4 bulan, 5 bulan kita tahu. Sama saya. Sampai bulan 8 pun dapat tu. Saya tunggu bulan 4 tu. Dia main macam mana? Bumper lain ni. Dia main kalau mana tahu skirting, spoiler semua main original siap. Original lah. Dia lain sikit. Lepas tu, spoiler dia boleh adjust. Macam ni mati kan? Dia 3 piece lah. Dia boleh, dia macam ada ni boleh adjust. Tapi tu tintik dia saja 3,000. Kira dia pasang siap-siap lah. Pasang siap-siap. Saya rasa mungkin masa mereka buat kereta tu, mereka pasang semua siap kompil dah. Kira kalau skirting pun kan, tak nampak. Debit tak nampak apa. Tak ada gap pun tu. Kira nampak fit macam bumper tu. Push, nak kena tengok. Memang elok. Lepas tu, fork rim dia, colour lain sikit. Injil tu PO. Injil tu PO juga. PO. Cuma, dia memang power dah lebih. Dengan... Dia tuning dia lain lah. Lepas tu dia, kalau tak silap, dia bagi kita 5 benda dia. Lebih daripada yang PO. Yang besar ni. Tak apa, nanti saya buat main tengok. Kena buat main tengok. Saya buat review kan. Kau main saya buat main. Kau main saya buat main. Saya ambil nombor bang ni. 01. 012 534 4433. Okey lah, Honda boleh kereta kita kereta. Okey bang, terima kasih bang. Okey. Kau kontak lah. Boleh. Okey, baik. Ni yang ni kira rumah ni kira apa? Saya duduk Telik Tawang. Ni kedai. Oh, Tawang. Oh, ni kedai ya. Alright guys, itu sahaja yang aku boleh bagi kat hangpa.
sudah terjawab aku punya pertanyaan tentang used car yang ada spesies Honda ni. Okey, semoga hangpa dapat info ni, dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe guys. Okey, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Ah betul, saya nak keluar pun dalam dekat pukul 11 12 tu. Tengok ah video tu. Saya tak tahu video tu, tapi ada member main baru ni. Ha ha. Dia kata kedai ni betul. Kami tanya dia, dia buka baru ke tengok. Ha. Saya pun tak expect, kata abang aku tengok rupanya 50,000 kau tengok pun. Saja saya dah masuk pulang tu. Ha ha. Ini dia main dari mana? Baru balik dari kerja ni. Oh ya. Kena ambil ni lah, sebab kena nak tahu harga ni. Ha. Yeah.